Halo, perkenalkan, nama saya Jevon dari Universitas Gajah Mada. Dan video ini dipersembahkan untuk DBS Indonesia. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih peluang Indonesia di era revolusi digital. Pertama-tama kita harus tahu dulu, apa itu revolusi digital? Berdasarkan sumber dari Wikipedia, saya bisa menyimpulkan bahwa revolusi digital itu adalah perubahan dari yang awalnya teknologi mekanik menjadi teknologi digital. Dari yang awalnya analog seperti jam saya ini menjadi teknologi digital. Dan revolusi itu adalah perubahan yang cepat, yang eksponensial. Jadi revolusi digital adalah perubahan menuju digitalisasi dari yang awalnya mekanik dan analog secara eksponensial. Dan itu adalah hal yang kita rasakan akhir-akhir ini di kehidupan kita. McKinsey memperkirakan dibutuhkan waktu selama 80 tahun bagi teknologi uap untuk memberikan kontribusi lebih dari 1% pertumbuhan PDB dunia. Sementara, hanya 40 tahun yang dibutuhkan oleh teknologi listrik dan juga 20 tahun oleh IT tradisional. Sementara, hanya dibutuhkan waktu selama 15 tahun bagi digitalisasi untuk memberikan dampak yang sama. Jadi di sini kita bisa merasakan betapa besar efek dari adanya digitalisasi. Dan sekarang kita akan berbicara tentang peluang untuk Indonesia. Apa sih peluang bagi Indonesia? Tentu aja kita bisa melihat banyak sekali peluang bagi Indonesia. Kita harus sadar bahwa negara kita adalah negara ketiga dengan populasi terbanyak di Asia setelah India dan China. Karena itu, berdasarkan proyeksi yang saya dapat dari sumber DBS Indonesia, di tahun 2018, pengguna dari smartphone di Indonesia akan mencapai setengah dari penduduk Indonesia. Berbicara tentang peluang di sini, karena saya adalah anak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka saya akan merujuk pada masalah bisnis. Peluang bisnis sangatlah besar. Karena, bayangkan, kalau misalnya setengah dari populasi penduduk Indonesia bisa menjadi market dari Anda sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan faktor-faktor pendukung untuk kita, warga Indonesia, karena adanya populasi yang luar biasa banyaknya sebagai market kita, saya di sini bisa menyimpulkan bahwa peluang Indonesia di era revolusi digital adalah semua orang Indonesia bisa menjadi wirausaha karena adanya revolusi digital yang mendukung kita semua berdasarkan dari efisiensi biaya. Terima kasih.